semua teman-temanku pecinta pondok pesantren, saudara-saudaraku umumnya muslimin, muslimat, mukminin, wa mukminat, semua masyarakat, semua temanku, keluargaku dan semuanya sahabat-sahabatku khususnya orang Islam pondok pesantren Thariqatus Salam Anzuri pada saat ini dalam suatu pengecoran yang saat ini membutuhkan semen kurang lebih 450 semen. Pengecoran ini pengecoran yang ketiga, pada saat ini baru ada semen 197 semen. Saya mengharapkan siapapun Anda yang mau niat amal jariah, bersedekah, infak, baik itu berbentuk uang atau berbentuk material, saya mengharapkan bantuan Anda dan saya doakan untuk Anda dengan lantaran dengan wasilah Anda bersedekah kepada pondok pesantren Thariqatus Salam. Saya doakan mudah-mudahan Anda diberi panjang umur oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, diberi Amin. Kelindungan oleh Allah, diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari musibah, penyakit. Amin. Dan semua amal jariah Anda saya doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan akan cepat diganti oleh Allah yang lebih baik banyak. Saya Muhammad Salamun atas nama pondok pesantren Thariqatus Salam Anzuri mengharapkan siapapun Anda yang melihat video ini mudah-mudahan Anda bisa terketuk hatinya ikut bersedekah di pondok pesantren Thariqatus Salam. Ini rencana pondok ini buat pondok khusus putri. Pondok khusus putri, nah tempat ini rencana buat pondok khusus anak yatim. Anak yatim rencananya mau ditaruh di sini, khusus pondok putri di sana, pondok putra sudah di sana. Sekali lagi saya Muhammad Salamun mengharapkan dari Anda, mudah-mudahan Anda bisa terketuk hatinya ikut bersedekah. Saya yakin insya Allah amal kebaikan Anda akan dibalas oleh Allah yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sekali lagi mohon maaf dan minta doa dan dukungannya. Saya mengharapkan Anda bisa bersedekah di pondok pesantren Thariqatus Salam yang saya cintai. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Oke. Dulur-dulurku dimanapun berada di seluruh Indonesia, minta doa dan dukungannya. Hari ini kita sedang melakukan pengecoran kembali pembangunan tahap ketiga untuk pondok pesantren Thoriqatus Salam An-Zuhri Cilapar Karangsengon. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembangunan ini diberikan kelancaran. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya, terus berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.